Pertama kita masuk ke function group 8, kemudian pilih ECC, klik OK. Nah, di sini kemudian diklik play. Klik yes dan centangi syarat atau kondisi yang ditentukan. Tunggu sampai proses pembacaan pada control unit. Nah, di sini kita disuruh untuk mengoffkan switch kontak. Kemudian seharusnya diinstal yang baru, turun yang baru, kemudian klik OK. Nah, ini klik yes. Nah, tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, kemudian matikan lagi switch kontaknya. Tunggu 10 detik. Nah, kemudian di on-kan lagi switch kontaknya. Nah, di sini adalah proses untuk penyimpanan job card yang telah kita lakukan. Nah, proses sudah selesai, kemudian klik OK dan klik exit. Terima kasih.